Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Fazli Bio Sensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas biologi saya. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat dan baik. Okey, tajuk kita hari ini adalah sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Untuk tajuk ini, kita ada beberapa hasil pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran pertama kita adalah menerangkan kepentingan sokongan dan pergerakan dalam manusia dan juga haiwan. Okey, kenapakah manusia dan juga haiwan memerlukan sokongan? Okey, yang pertamanya haiwan dan juga manusia memerlukan sokongan untuk mendapatkan makanan. Mereka perlu bergerak, tentunya pemangsa perlu mengejar mangsa untuk dapatkan makanan. Sebab yang kedua, kenapa haiwan dan manusia memerlukan sokongan? Haiwan dan manusia perlu mencari pasangan untuk membiak. Jadi mereka perlu bergerak. Jadi untuk bergerak mereka memerlukan sokongan. Okey, yang ketiga adalah mereka memerlukan sokongan untuk melindungi diri mereka daripada musuh. Melindungi dan juga melarikan diri daripada musuh. Sebagai contoh, mangsa perlu melarikan diri daripada pemangsa, manakala pemangsa pula memerlukan pergerakan dan sokongan untuk mengejar mangsa mereka. Okey, yang keempat, keperluan kepada sokongan adalah untuk melindungi haiwan dan juga manusia daripada persekitaran yang tidak baik. Sebagai contoh, apabila berlaku ribut, apabila berlaku musibah, banjir dan sebagainya, mereka perlu berpindah ke tempat yang lebih selamat. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja untuk kelas YouTube kita pada hari ini. Nantikan video seterusnya daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, tekan butang subscribe dan juga gambar loceng untuk mendapat notification. Sekian, assalamualaikum. Sehingga jumpa.